Media sosial kembali diramaikan dengan rekaman aksi tempur drone kamikaze Rusia. Kali ini, drone menargetkan senjata buatan Jerman untuk Ukraina. Rekaman detik-detik penghancuran ramai beredar di Telegram pada Kamis, 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone kamikaze menghancurkan salah satu senjata self-propelled Jerman, PZH-2000. Penghancuran dikontrol oleh pasukan terjun payung angkatan bersenjata Rusia di area pemukiman Visor pada arah Nikolaevsky. Tampak ledakan dahsyat terjadi setelah kamikaze tepat mengenai sasaran. Diketahui sistem artileri medan buatan Jerman PZH-2000 SPH atau self-propelled howitzer 155 mm telah beroperasi di tangan tentara Ukraina untuk menghadapi pasukan Rusia.